إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد terima kasih Tuan Pengerusi Tuan Haji Sulaiman. Saya pun dia pun wasak lah ni, boleh nampak muka putih. Betul, barisan kuasa surau Itihadiah Taman Kemajuan Kakak Pulih. Tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesempatan dapat sama-sama pada malam ini kita dapat solat maghrib jemaah, disambil dapat sama-sama kita duduk seketika untuk kita pengisian rohani tuan. Untuk pelanggan semua, seperti Tuan Haji sebut tadi, saya kenal diri saya dulu lah. Nama saya Muhammad Umar Rahman, Ustaz Umar lah panggil. Saya ni asal kampung Perampah, orang Pulih juga, duduk Perampah, tapi saya rumah saya dekat Kangang, Taman Rempuh Permai, Jalan Santan. Dan saya pula bertugas di Sektor Pendidikan Islam bagi agama tu di JNM Pulih. Dan dulu sebagai data pelajar, guru, sekolah agama di Pulih ni lah. Dan kemudian itulah tu kan, tak apa yang nak kenal. Cuma saya mengajak lah ada majlis-majlis di sekitar Pulih ni, guru takmir, guru ma'in dan sebagainya lah. Cuma sebelum saya mengajak majlis tuan-tuan ni, surah tuan-tuan ni, saya mengajak di masjid Ma'firah Salat dekat sepadan Pulih Hidah tu, yang baru buat tu. Dulu masjid lama, kemudian lah ni yang masjid baru tu. Kemudian apa tu, Mei tahun ni dia buat pertukaran besar-besaran ni tu, dan saya pun dapat tempat di tuan-tuan. Kalau ikut itu ni pukul 6.45 kena main dah lah. Tapi sengaja pula ni dekat ni 10 minit ke 15 minit boleh main tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, pada hari ni saya pun nak ambil tajuk tentang satu kitab tuan-tuan. Kita akan bedah tuan kitab ni, iaitu Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lah ni dia beribadah, semayang, puasa, zakat, haji. Kita tahu apa Allah suruh, apa Nabi suruh. Tapi di sebalik suruhan tu ada juga larangan, tegahan. Contoh kita dalam sepanjang sebulan dua ni tentang ilmu, Allah suruh cari ilmu, Nabi suruh cari ilmu. Tapi dalam bab ilmu ni pun ada jangan buat sekian, sekian, sekian. Bab semayang, kena semayang, tinggal berdosa. Tapi dalam bab semayang tu ada larangan-larangan yang Allah sebut dan Nabi sebut dalam Al-Quran. Itu kalau tengok dalam sini, apa yang Allah larang, Al-Quran itu qaul Allah. Dan apa yang Nabi larang, kata-kata hadis. Kita himpunkan dalam satu kitab ni, namanya Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Di tajuk kita hari ini berkaitan dengan bab ilmu, larangan menuntut ilmu. Tak boleh menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah redha Allah. Kita cari ilmu ni kena betul niat tuan-tuan. Tu yang utama. Jadi nak pergi mana-mana pun niat tu. Semua benda ni bermula daripada hati kita, niat kan. Jadi tajuk kita hari ni, nak mengaji ilmu kena betul niat dulu. Tu tajuk kita hari ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk ni, kita tengokkan apa larangan yang Allah sebut, yang Nabi sebut berkaitan dengan tajuk kita hari ni. Iaitu ada satu dalil tuan-tuan, hadis Muslim. Iaitu dalam hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu terdahulu telah disebut, kemudian seorang yang mempelajari ilmu, mengajarnya dan membaca Al-Quran. Ada orang ni dia mencari ilmu, belajar ilmu, dia mengajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia dibawa jumpa Allah. Akhirnya nanti orang agama ni contohnya dibawa jumpa Allah, dia mengajar, dia belajar, dia membaca Al-Quran. Lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, dia mengakui, kami ngaji dulu sekian-sekian, apa semua nikmat dia mengakui. Ya sekian, aku pergi mengaji, aku belajar, aku baca Quran, aku mengaku semua. Kemudian Allah bertanya kepada dia, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Yang belajar ilmu dulu apa? Al-Quran ni, belajar ilmu agama ni, belajar apa semua ni, untuk apa? Allah tanya dia. Dia pun menjawab, aku mempelajarinya ilmu ni, mengajarnya dan baca Quran kerana Allah. Aku belajar semua ni kerana engkau ya Allah. Dia mengaku ke Allah. Dia kata, aku belajar semua ni kerana Allah. Mengaji, baca Quran, semua kerana Allah. Kemudian Allah kata lagi di situ, engkau dusta, hang bohong, hang tipu, hang kecoh. Maksudnya kita balik, hang kecoh, hang tipu. Allah kata dekat simpulan tadi.
Kemudian dikatakan apa? Sebenarnya engkau mempelajari ilmu tu dan mengajarnya supaya disebut alim. Yang berkepiah ni, smart ni, jubah ni apa? Alim. Sebab apa pergi haji? Oh, orang sebut tu apa? Tuan haji. Sebab apa pergi apa mengaji tu? Doktor orang sebut. Sebab apa? Jadi dia ada sebab. Kemudian dikatakan lagi, engkau mencak Quran supaya disebut qori. Ni baca sedap-sedap sebab apa? Qori. Menang berapa kali? 5 kali dah pakai qori. Wakif qalih ke kemasaan pun 3 kali dah. Contoh. Ha, tak salah kan? Tapi niat dah nampak. Kemudian begitulah kenyataan dia. Dia kata sekian, sekian, sekian. Kemudian diperintahkan agar ia diseret. Diseret dia pula. Malaikat, dia suruh malaikat seret dia. Lalu dilemparkan ke neraka. Bayangkan tuan. Kalau ada ilmu pun tak kena gaya. Tak boleh tuan. Sebab apapun atas niat kita. Itu tajuk kita hari ini tuan. Jadi hadis Muslim. Dia sangat perindang itu tuan. Contoh tuan yang pertama ni. Gambar budak ni. Dia buat apa tuan? Budak-budak baca buku, tengok gambar. Kan buka buku, kan baca. Kan tengok. Apa dah tengok tuan? Tu, mata tuan. Tengok seronok. Macam apa? Macam tengok satu yang benda yang yang apa? Yang bernilai semua. Sebab apa? Tanya kakak, kakak tak tahu. Tanya mak, mak pun tak tahu. Tanya abang, abang beralik, dah kali cik baca buku. Tu baca, baca, baca. Tapi orang kita ni nak boleh baca macam budak ni, payah. Buka headset set. Ha, headset tak apa lagi buat boleh. Keh 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 keh. Ha, cuma tak terkeluar pada tu lah tuan. Eh, tu teknologi dah ni. Kalau buka buku, ha, satu muka saja tutup dah. Surat khabar gagah. Boleh. Apa tu ponyok-ponyok si. Ha, buku sana ke sini. Ringan sikit. Kalau buku, pakai tak baca lah. Itu hakikat dia tuan. Kat mana-mana pun, sama. Okey, ada satu dalil tuan. Allah kata dalam Allah rakam dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah. Ayat 11. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu Allah kata apa di sini? Allah akan meninggikan, angkat orang-orang yang beriman antara kita. Kita ni kan yang beriman ni Allah angkat. Dan orang yang diberi ilmu berapa darjat? Siapa beriman, Allah angkat darjat dia. Siapa berilmu, Allah angkat darjat dia. Itu janji Allah dah. Siapa berilmu, Allah angkat darjat. Siapa beriman, Allah angkat darjat. Buktinya tuan-tuan, nak mudah hadis sahih. Tuan-tuan main majid tadi Masyura ni al-hudud di rumah. Apa jadi? Satu langkah diangkat darjat. Satu langkah di apa dihapuskan dosa. Satu langkah diberi pahala. Bayangkan tuan-tuan, kalau lagi jauh rumah tuan, lagi banyak pahala tuan-tuan dapat dapat tadi. Tapi syarat dia kena ambil hudud di rumah. Tiba-tiba naik motor, eh parking belakang tu, pergi bilik ayah, ambil hudud. Boleh juga. Tapi berapa langkah tu kan dia baik pilih bomba atau pilih ayak tu tak langsung masuk ke dalam surah. Tak banyak langkah. Jadi lagi jauh ke tuan rumah, lagi bagus kan sebenarnya. Apa dalilnya? Nabi bersabda. Seorang sahabat ni, ya Rasulullah, rumah aku jauh pada masjid. Depan masjid engkau ni, masjid Nabawi ni ada tanah kosong. Boleh tak aku pindah main depan masjid? Tak ada rumah. Boleh aku main awal masjid, berjemaah. Alasan dia macam tu lah. Apa Nabi habar? Tidak, kekalkan rumah engkau di sana. Sebab apa? Lagi jauh rumah, lagi banyak pahala kita dapat. Tapi syarat, kena ambil wuduk di rumah. Kalau tak ambil wuduk, sama macam alih. Jadi lagi jauh tu, kita kira-kira kan ni. Kata subuh esok. Kata rumah, kata 3 blok belakang sana. Cuba kira, dia main naik motor. Main pagi ni, aku keluar awal sikit, langkah. Selangkah, 2 langkah dia. Wih, 360 langkah. Contoh. Bayangkan, berapa banyak pahala Allah bagi bagi kita. Berapa banyak darjat Allah angkat. Dia punya dosa Allah buat kan. Tu kita nak main masjid kan. Allah buat dosa dah. Allah angkat darjat dah. Allah beri pahala kan. Jadi orang berilmu pun sama. Orang beriman pun Allah angkat darjat, Allah beri pahala kan. Okey, yang kedua. Menuntut ilmu adalah jalan menuju syurga. Yang kita duk main hari ni ilmu ni salah satunya jalan ke syurga kan. Memanglah boleh jalan tu jalan lorong 1, lorong 2, lorong 3. Tapi ni jalan ke syurga tu kan. Apa buktinya? Dalil. Iaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, dia dengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, mai ke masjid, mai ke surau, mai ke kuliah, tak mana dia buat pun tak kisah. Apa jadi? Nescaya dipermudahkan jalannya oleh Allah baginya jalan ke syurga. Kita mai tadi. Step-step apa tu motor Allah akan cek pula dah. Start kereta pula. Bateri kong pula dah. Tak baik dah. Tapi orang nak naik pula. Naik gerai. Anak. Kok kreh, kok kreh.
kan, dengan rantai lama tak berminyak sampai juga tuan. Nampak? 3-4 payah kita cari ilmu, 3-4 mudah Allah beri kita syukur dah. 10 payah cari ilmu. Bisa aku nak pergi dok kangak ni. Duit pun ada RM5, pun punya foto RM2. Eh, nak makan lagi. Apa? Kalau kita pikir susah payah, kan? Lagi mudah nanti Allah beri ke syurga dah. Lagi payah kita ke ilmu, lagi mudah Allah ke syurga. Jangan berkira dah. Kan? Walaupun main ustaz, letih ustaz, oi, kerja banyak. Main tu dah. Ingat-ingat terlena kata. Tak apa tu dah. Dan sebab apa? Kita usah nak main dah. Nak lena macam mana? Jadi, apa-apa? Jadi, cerita dia, kita satu jalan ke syurga ke ilmu, Allah mudahkan jalan ke syurga. Hadis Muslim. Okey, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, hadis dari tadi, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke syurga. Lagi payah kita menjadi ilmu, lagi mudah Allah ke apa, jalan kita ke syurga. Dan dari yang kedua, hadis Tirmizi Ibn Majah, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, siapa keluar saja ni nak cari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Kita ni nak pergi cari ilmu ni, sepanjang kita pi balik tu sampai ke rumah, Allah kira kita ni di jalan Allah. Contoh tadi, dah mandi-mandi semua, main masjid, ingat kuliah maghrib, contoh. Tuan-tuan balik pula sehari ni, langkah masuk rumah tuan-tuan, assalamualaikum abang, ayah baliklah ni. Buka pintu, buka pintu masuk rumah saja. Sepanjang tadi keluar law ni sampai saat lagi insya, dikira kita jalan Allah kan. Bagi tuan-tuan meninggal jalan dan sebagainya, kita dikira sebagai di jalan Allah kan. Ni dah tu mana? Maghrib-maghrib pi pasal malam. Puan kali nak pi. Haa, dah nampak ke kita marah kata pergi semalam. Dan semalam tu 5 pun boleh beli dah. 5.5 tu atok lah masa. 5.5, 6 pergi beli dah. Kan agak maghrib nak masuk lah 10 minit. Balik lagi tau pun. Dan jadi kan kita nak atok masa kita. Tak ada salah tu kan. Kita boleh atok jadual kita tu kan. Hadis Tirmizi Ibn Majah tu kan. Okey, dalil yang ketiga lagi. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ketahuilah orang yang hadir, hendaklah menyampaikan kepada orang yang tak hadir. Jadi kita macam ini lah. Kita ni kalau kita kadang duduk main ramai juga. Main hari ni kawan masuk gedung, masuk wad, anak pula pergi mengaji tuition pula. Jadi kan, jadi kita banyak masa yang tertinggal. Jadi kita yang main ni tolong habak orang tak main. Esok jumpa dekat market, dekat net, dekat kedai runcit. Eh, semalam ni tak main, tak main pergi mana? Oh, malam ni aku hantar anak aku ni tuition. Oh, malam ni ustaz cerita pasal ni sekian. Contoh, cerita kan. Sebab apa kita boleh pahala sama kan. Yang main bagi tahu pada yang tak main. Hadis Bukhari dan Muslim dan Ibn Majah. Kuat ada hadis ni. Okey, nak gambar ni kan. Betul-betul. Apa kaitan gambar ni dengan cerita kita hari ni kan? Ilmu ni dengan tebang pokok tak kena mengena pun sebenarnya. Betul tak betul? Tu pokok kan. Ha ni saya tunjuk lain. Tebak ni, ni pokok yang besar. Di bawah dia tebang pokok. Tepi tu rumah mentua dia, katalah. Tepi ni rumah dia. Kalau aku silap tebang ni kena rumah mentua. Hai kacau. Tak makan aku seminggu lagi. Jadi mata. Kena rumah aku pula. Hai baru siap rumah ni habis RM50,000 dah buat dapur. Contoh. Contoh saya nak cerita ni pokok. Tebang pokok. Pasal apa harga tebang pokok berbeza-beza? Pi dekat orang A, berapa pokok ni? Taklah. Nak tebang pokok rumah saya belakang rumah ni. RM50. Dia kata RM50. Apalah. Kita pergi tanya soal lagi. Ni pokok ni nak tebang berapa RM? RM500. Wuih. RM50 kali RM500. Mana soal lagi pula? Berapa nak tebang pokok ni? RM1,000. Ha. Tuan-tuan nak ambil RM1 kan? Yang RM50 ke, yang RM500 ke, yang RM1,000? Ha? RM50? Okey, RM50. Rumah macam ni? Macam mana? Hei, aku nak bagi RM50. Hei, siap silap lagi dengan rumah aku ditebang lagi. Yang kita bagi RM500 tu, sebab apa? Profesional dia. Yang RM1,000 tadi, kita tahu dah, dia ni 50 tahun nak buat kerja tu.
Terbang saja, tantu-tantu dah jatuh. Mungkinlah kalau 100 kali terbang tu, 2-3 tu tak kena, tak kena juga. Dia dapat kata profesional. Sanggup banyak sepokok 1,000. Yang 500 ni, baru mula, baru 20 tahun. Yang 50 ni, baru nak bola hari ni. Haa, kan? Nampak? Sebab apa kita bagi harga berbeza? Sebab kita tahu. Sebab tu orang demand. Aku buat yang ni, eh, awak tahu murah. Awak tahu ni, ha, pergilah kamu. Contohnya, sebab profesional tu. Ilmu tu. Ilmu kena belajar. Yang 1,000 tadi sepokok pun, berapa puluh rumah lah yang ban. Daripada dia buat tebang ni, dulu ni berapa-apa rumah dah. Tapi nampak kata nak jadi pandai tu, dia dah berkorban banyak mana lah. Ha, contoh tu. Jadi, nampak kata ilmu kita ni, tak ternilai-nilai ni. Kan? Sebab tu harga gaji orang pun berbeza-beza. Contoh kita pilih ni. Kan? Dengan menutup ilmu, segala pintu kebaikan, makfirah dan pahala akan dilipatkan, dilimpahkan. Tengok-tengok dalilnya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan diberikan kefahaman tentang agama. Ustaz, tengok dia ni main pun biasa je. Tapi bila sembang pun, buat agama ni lebih. Belajar sikit, tapi dia rendah faham tu dalam. Semua orang pulang ngaji juga. Baca, 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 tapi tak pernah pulih juga. Kan lambat sikit. Tiap-tiap orang berbeza. Kan? Sebab tu ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 10, macam-macam. Tapi yang ilmu yang main pula, dia berbeza. Nombor 1 tadi dapat, dia mungkin pandai tentang periksa dia. Lepas tu buat lain, dia lupa lagi. Dia ambil periksa, ilmu untuk periksa. Tapi cepat lupa. Mudah boleh, cepat lupa. Setengah orang pula, nak baca ni payah, payah, payah. Sekali dia ingat tu, ingat lama sungguh. Sampai ke mati dia ingat. Ada orang lagu tu. Di setiap manusia ni tak sama. Itu sekolah kita kelola ni, kita tengok. 1, 2, 3 tak ada periksa. Kan, 4, 5, 6 tu baru ada penilaian. Bukan tak periksa apa, ada juga periksa dia, bukan periksa betul dia. Dia ada penilaian-penilaian. Nampak kata, kan, setiap budak ni tak sama. Dia ni macam ni, dia ni macam ni. Ni mungkin awal lagi dah sebagainya. Jadi, kita belajar, kan. Tu bab-bab-bab pendidikan lah. Kita pergi lagi, kan. Ni, buat ilmu dunia. Kita mengaji universiti, ada ijazah, ada apa, kan. Ada dia punya apa diploma sebagainya. Nak genggam diploma, nak ijazah. Sebab apa tu, kan? Sebab dunia pun apa? Gaji dunia pun berbeza-beza. Lepas SPM, berapa gaji? Lah ni kena 1,000 ke tak? Lepas diploma, berapa gaji? 1,200. Contohlah, ni dia buat kiraan ni. Kan? Main buat diploma pula, mungkin 1,800. Ijazah mungkin 2,000. Master pula, 2,200. Doktor pula, 2,800. Sebab apa gaji berbeza-beza? Budak yang sama, makan yang sama, tidur pun sama, lena pun sama. Mandi mana tu, makan pun sama kan? Jadi, apa beza dah? Ilmu tu kan? Dunia pun letak harga kerja gaji pun berbeza-beza. Tu ilmu dunia kan? Sebab tu ilmu akhirat, dia unlimited tu kan? Berdarjat-darjat tu kan? Ini yang pertama kan? Contoh lagi tu kan? Kita tengok ke ranking kerja kat dunia lah ni, apa gaji yang paling mahal lah ni? Mula kerja. Dia kata doktor mahal. Doktor duduk ranking nombor 4 kan? Yang law mahal ni, farmasi. Kerja-kerja ada CJ farmasi, diploma CJ sejazah tu, farmasi tu, dia lagi mahal kerja dia. RM3,000 lebih kan? Sebab nak buka farmasi, dia ada CJ dia, dia ada lesen dia, berbeza orang kan? Yang kedua pula, korporat. Ketiga pula, kewangan. Keempat tu, baru doktor. Doktor pun starting 2007-2008. Dia lama kerja sikit, kan? Naik sikit, kan? 2, 3, 4, 5. Doktor pakar pula. Nak lagi ni, buat klinik sendiri. Itu baru banyak duit. Contoh ni tentang dunia kan? Abang kata, gaji pun berbeza-beza. Kita pilih gitu kan? Ni di luar sana kan? Kita kerja di luar sana. Kita cakap kita kerja di luar sana. Eh, angkut apa tu, simen, bancu bawah tu, naik dekat semua. Cangkut tak, dekat semua. Cangkut tak, dekat tak. Bila dah siap kan? Bila punya sekejap, kata apa tu, angkut satu-satu-satu sampai atas. Sebab apa teknologi tak ada? Kan susah. Tapi di negara lain pula yang kedua ni, maju sikit. Bancuh simen ke rumah tu, konkrit sebagainya. Tapi dia pakai kaedah lama balik. Lepas habis tu, dibuat dalam bali. Satu bali, orang atas selalu. Tuang pula. Bali tepi pula, lepas. Bali pula, sambut pula. Haa, buat kan. Kerja di luar sana kan? Kerja ketiga kan? Angkut kata, angkut buah kan? Jadi luar ni tak berapa-apa ni lah. Tak ada, tak ada. 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 Tak ada, tak ada.
tu mereka main juga rezeki main ke Malaysia ni contohnya. Kita orang Malaysia tak apalah nantilah. Tak apalah biar mereka pergi dulu. Biar pergi dulu setiap. Kami ikut belakang. Ha dah kita kata tu. Kan sebab kita tak susah sangat lagi. Kalau susah tuan, lama dah kan. Jadi kita bersyukur kita di Malaysia ni rezeki banyak, rezeki murah tuan. Okey, dalil yang ke 6. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalan dia. Kita mati saja manusia ni, habis semua amalan kita. Habis harta kita. Habis semua. Kecuali tiga benda. Kan? Pertama, sedekah jariah. Duit kita sedekah tadi. Kan? Di masjid, di surau, hari Jumaat sebagainya. Duit tu bukti kita. Itu yang saham akhirat. Kedua pula, ilmu yang manfaat. Ha, nampak tajuk kita ni? Ilmu manfaat ni yang akan berguna pada hari akhirat. Lagi orang nak belajar, orang berguna, lagi banyak pahala kita dapat. Ustaz, saya bukan ustaz pun. Saya bukan cikgu pun. Saya bukan apa tu teacher pun. Dah, setiap manusia ni boleh nak bagi ilmu. Ilmu manfaat apa dia? Tuan-tuan kerja bagi apa? Bendang. Ajak orang. Bendang ni tengah lo tengah ni. Pakai padi apa? Dia nak benih bila? Tengah bila nak sulap? Tengah mana? Kita ajak ilmu. Ilmu bendang. Ni ilmu apa? Harum manis. Oh, harum manis ni macam mana cantat? Benih apa nak cari? Kawi macam mana? Sebagainya. Kita ajak orang. Boleh sampai akhirat. Kan? Tuan-tuan pandai masak. Buat roti, buat kek, buat apa? Ajak. Pahala kan? Kita rasa macam nak kena jadi cikgu. Ustazah pun dengar ajak dah. Apa saja ilmu yang manfaat, dapat pahala sahab akhirat. Lagi orang duk guna, lagi tu masuk sahab akhirat kita. Yang ketiga pula, anak soleh yang mendoakannya. Yang ketiga ni, kalau ada anak, alhamdulillah. Tapi kalau ada anak pun, tak tentu lagi tu kan. Kita ada anak 5 orang tu. Kita bangkit subuh tu, balik rumah tu kan. Nak doa macam mana ustaz? Kita bangkit subuh balik rumah, sebanyak subuh pun, duk tidur lagi bangun. Bangun pun dengan kejut. Bancik rena lagi dalam selimut dia tu. Apa? Kita ada pun mereka tak semayang. Tak bagi tidur lagi. Boleh mereka ni doa kita. Tak tentu tu kan. Kenapa? Ada anak pun tak tentu lagi dia doa kita. Kalau doa, alhamdulillah. Terbantik. Ni sedekah jariah. Itu bukti yang tepat. Ada duit, sekupang. Bagi sekupang. Ada sangit, bagi sangit. Ustaz saya nak kena ada duit banyak ni. Ada 100 yang nak bagi ni 10 ringgit kat masjid. Tak ada. Buang kan. Mula dengan sekupang. Ada sekupang, bagi sekupang. Ada dongit, bagi dongit. Lima ringgit. Allah tak tengok pun nilai itu. Allah tengok kesusahan kita, reza kita, ikhlas kita tu. Itu yang Allah tak tengok. Duit, banyak orang berjuta. Boleh bagi duit. Yang bagi juta tu, tak pada lagi tu kan. Dia untung 1 bilion, bagi 1 juta. 100 bilion kan. Kan, bayangkan, 100 ribu kan. Juta kan, 1 bilion. Kalau bagi 1 juta ni tak tahu mana bagi dia. Kita pun banyaknya duit dia. Macam kita lah. Ada 1 bagi 1 ringgit. Sikit sangat 1 ringgit tu. Alamak dah jadi. Nilai tu tak penting. Ingat Allah. Kita jemur ke Allah apa. Nak bagi saham akhirat tu. Sebab sedekah jariah ni bantu kita ke alam barzah. Bantu kita ke akhirat tu. Okey. Dari yang seterusnya lagi. Dan sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayapnya. Merasa mereka bagi penuntut ilmu sebagai tanda reda terhadap apa yang mereka lakukan. Sebab tu dalil kata main bagi ilmu ni malaikat turun sama kita kan. Dia buka sayap dah. Kan kita dulu dengar kuliah ni orang buat pasal seronok, teringat, lapang. Sebab apa? Malaikat tu payung kita kan. Tu rasa tenang. Kan risau-risau tadi duk ucap kalau kebun kerja tadi ponti sat lapang rasa. Sebab apa? Tanda-tanda syurga kan. Kan jadi kita beruntung kan. Kemudian sesungguhnya seorang yang berilmu akan diminta ampun baginya oleh semua yang ada di langit dan di bumi sampai pun ikan di lautan. Kita main mengaji yang ni kan, punya ilmu ni benda makhluk di langit dan di bumi, hatta ikan dalam laut pun doa kat kita kan. Oh, bayangkan minta apa kat orang saja. Ya Allah Tuhanku ampunilah dia. Dia minta ampun kepada kita. Ya Allah ampuni si pulak. Sebab apa? Cari ilmu kan. Oh, bayangkan. Kemudian keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah bagikan keistimewaan bulan di hadapan bintang-bintang.
bulan cerah terang elok, bintang tepi-tepi dia cantik kan. Orang berilmu ni macam tu tuan. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama ni waris para nabi. Nabi habaq sekian-sekian, yang tu dah disampai apa yang nabi habaq. Dia tak lebih sikit pun, dia tak kurang sikit pun. Tak lajak pun, tak kurang, tak berlebihan. Jadi apa yang nabi habaq, yang tu yang diberitahu kepada para kita tuan. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang dapat mengambilnya, sungguh ia telah beroleh beraih bahagian yang banyak. Kalau kita ambil mutiara-mutiara yang ada ni, ilmu ni, kita dapat untung yang banyak tuan. Siapa kata? Allah kata, Nabi kata tuan. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah. Kuat tuan. Kita pilih. Contoh, saya pun heran tuan. Dalil ni. Menuntut ilmu adalah fardu di atas setiap orang Islam. Cari ilmu ni fardu untuk kita. Talibul ilmu fardu di dalam kulli muslim. Dan penuntut ilmu ni akan didoakan keampunan oleh setiap sesuatu, termasuk ikan-ikan di laut. Saya tengok air. Hadis ni macam mana kita nak kait? Hadis Anas bin Malik. Macam mana ikan dekat laut tu nak doakan kita? Kan kena mengenal pun, ikan dekat laut, kita dekat darat. Dia dekat ayam, dia layak. Mesti tengok balik tuan, ni bukti tuan. Zaman lawan tuan, kumpul ada, gambar ada tuan. Apa dia tuan? Ni satu orang tu masalah masuk dalam mistopi atau scuba diving. Dalam laut kita ni, dia boleh pakai baju tu masuk selam. Apa jadi tuan? Hari lain, tempat lain, ada ikan. Ada ikan, ada macam-macam ikan lah. Keluarga ikan, kepari, sotong, udang, semua keluarga ikan. Tapi tempat ni, ikan dah jumpa banyak. Sampok kan? Sampok. Ni di mana ni? Di Indonesia, di Bali. Belum Bali kan? Bayangkan. Betul tak? Ikan berdoa orang kita. Kalau dia tak doa dah, kalau kita tak ada ilmu, macam ni macam tak ada. Buang sampah ikut dan, longkang tersumbat, lepas tu banjir kilat. Siapa yang susah? Kita susah juga. Binatang-binatang kiri ni tumpang susah. Dia pun bertumpang merana tuan. Nampak? Tempat makan dia, rumah dia, kita buang sampah. Tapi dia pun nak makan pun tak boleh tuan. Nampak tuan? Nampak tu sebenarnya. Setiap dalil tu Al-Quran cerita, Nabi cerita, Allah cerita, dia akan sangkut mengangkut. Dia akan kait mengait. Satu sama lain. Tak akan tipu tuan. Kecuali hadis palsu. Hadis apa tu, doa dan sebagainya. Kalau hadis sahih ni, dia akan cerita. Yang ni cerita, aku akan cerita. Cerita. Jelas kan? Pertama, oh macam tu. Hebatnya. Satu benda tu, bila kita berilmu ni, kita akan selamat dunia akhirat. Dunia kita selamat, akhirat lagi selamat. Tuan. Okey, lebih lagi tuan. Ada lagi tuan masa? Oh, ada lagi dalam 10 minit ni. Tahu tapi tak buat. Kita tahu, ramai yang tahu. Tapi tak buat tuan. Contoh tuan, apa bukti yang tuan nak gambar ni tuan? Tuan-tuan kan saya juga gambar sikit kan? Bagi kita nampak sikit dia punya ni kan dah semasa. Ini kisah masyarakat tu. Apa cerita tuan? 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 Apa sampai 10 minit. Siap, tuan. Nampak? Semua tahu? Semua tahu? Pokok tumbang.
Tapi siapa yang nak buat? Minta bola depa lah buat. Kita lapor lah, kita duduk lah. Memanglah kan. Dia nak tunggu main buat kerja tu habis masa tu. Sebab budak ni budak main tolong. Kita gelak. Tapi bila ramai budak tolong, kan kita nak biar budak-budak tolong. Kita untung, kita tolong sama. Dah kali selesai masalah. Itu masyarakat kita pula. Kalau dia kata kita kena mula. Nak komen ni tak mana komen, tak selesai kan. Yang tu tak kena ni, tak kena yang tu apa semua. Boleh komen. Tapi kita kena berbetul, kita buat kan. Apa saja keluarga kita, anak kita, diri kita, kita kena buat. Masyarakat kita sebenarnya ada kita kena mula pula. Okey, mohon doa. Apa Nabi ajak lagi di sini, iaitu dan katakanlah wahai Rab, tambahkanlah bagiku ilmu. Apa tu wahai Tuhanku, tambahkanlah pada apa diriku ni ilmu. Kita minta kepada Allah. Bila ni orang yang berilmu. Surah Taha ayat 114. Jadi itu antara doa yang kita boleh minta. Jadi saya dulu itu kan, ini tentang teknologi. Apa teknologi bila orang berilmu? Apa yang kita boleh buat dengan yang berilmu kan? Dalam makna itu. Krim pun semua bukan sampah ni dia juga macam benda yang diangkat besi juga nampak hari lima kasihan tak mahal kan kita dah lahir tuan hari kubah ni ni hari lima petang apa masuk tuan kereta kereta masuk juga tu naik masuk juga naik juga naik juga 10 bijak kereta 20 bijak kereta. Contoh kan, kalau saya tak ada apa pun, kenapa? Kita tanya tu dia sendiri. Senin ni aku ada koma ni, kat mana? Hospital Kangak. Ambil darah. Kita pun pergi lah hantar isteri kita. Pusing, tak mau hantar. Tak ada parking lagi. 2 kali pusing, tak boleh parking lagi. 5 kali pusing, baru jumpa kan. Nampak Kangak kita tu. Kalau pergi lah, Senin kat hari mana-mana, kat pagi-pagi tu. Tu dia kereta tak. Dia cakap, banyak. Kan nampak? Kalau benda ni ada kan, 1, 2, 3, 4 meter ada seketui ni 20 biji kereta selesai. Orang kita ada duit lah ni. Dia tak mau jalan jauh, tak mau bawa masa. Dia orang bayar kan, nampak teknologi kan. Kalau kita buat benda tu kan, duit untung kan. Boleh buat duit. Tapi nampak kata apa? Ilmu ni sanggup kita bayar kepada orang yang boleh buat lagu ni. Sebab apa? Kita ada duit tapi ilmu tak ada. Sebab tu lepas ni kena cari ilmu. Ilmu dunia cari betul-betul berjaya dunia. Tapi akhirat lagi-lagi cari. Sebab ilmu dunia ni, kita duduk berapa lama? Nampak 70. Ada umur 90, ada umur 100 tahun. Tu advantage lah. Ada apa tu? Ada yang banyak, ada yang umur apa pindah? 30 tahun, 40 tahun meninggal. 20 tahun meninggal pun ada. Tapi nampak kata umur Nabi Muhammad ni, nampak 70. Jadi tuan-tuan, hidup dunia ni kena ada ilmu. Akhirat lagi-lagi cari ilmu. Sebab duduk akhirat ni selama-lamanya. Sebab duduk kita kena tahu nampak ilmu dunia dan akhirat. Okey, last kali tuan-tuan, gambar ni tuan. Ini gambar bumi, gambar petani. Petani tidak berdoa lagi. Bukan kuat dengan petani. Tidak elok semua. Mereka tidak siap jalan. Tapi di luar negara, sampai juga dalam petani. Sampai juga ini. Dilalu jalan. Sampai juga saya juga jalan. Robot pertama, robot awal, buh batu dulu. Robot kedua tak, buh tak, batal. Masak kata pun semua, ibu. Robot ketiga pula, ibu kesini pula. Dalam satu hari mana dua kita kira jalan pun, salah. Tak, tapi lagi kita kira jalan, siap. Ibu, kisah pula. Semua orang ini. Manusia kita semua sama. Makan nasi, makan ayam, minum, semua sama. Tapi ilmu ni berbeza kan. Nampak, kita sanggup bayar berjuta-juta, berbilion-bilion. Sebab apa? Kita nak tenaga mereka. Kita nak kepakaran mereka. Sebab tu kan, kuasa sekarang ni, ilmu yang penting.
Duit mungkin kaya. Cina lah kaya tuan, dia pun boleh conquer dunia dengan duit kau ni. Sebab dia bawa ada tenaga mentah sebenarnya. Tinggal kita ada ilmu tuan, satu masa lagi kita pun boleh naik dengan ilmu tuan. Sebab ilmu ni boleh membezakan kita dengan orang yang jahil dan sebagainya. Nampak? Sekali lalu, sekali dia buang batu. Sekali lalu, sekali dia dia masak dia punya bata tu, dia buhurin. Bayangkan. Akal sama aja, otak sama aja. Cina ke putih ke Melayu ke India ke Siam ke kan. Makhluk Allah sama saja. Tapi membezakan kita, ilmu dah. Sebetulnya kita ni nak jadi masyarakat yang berilmu ni, kena mengaji, kena berusaha, kena belajar dah. Sebab bila ilmu ni, kat dunia selamat, akhirat lebih-lebih lagi selamat. Sebetulnya malaikat doa ni dah, ampunilah sepulat kan. Betul, harta binatang, tumbuhan, semua ni, langit dan bumi ni, berdoa dengan kita. Harta laut pun, ikan laut, dalam laut pun berdoa dengan kita kan. Jadi cerita dia kan mulia je. Ni ilmu ni penting kan. Ada dah kata yang apa tu tadi kita kan ni kan, masuk berapa dah kita punya Aisyah? Ada lagi, ada lagi 5 minit, 6 minit ni kan. Kut sibuk lah kan, ada nak tanya tentang tajuk kita kan ni, bab ilmu ni, ada tak kan? Kalau ada, boleh kan saya ngajak aku ni kan, kena ustaz, macam mana ustaz tunjuk video, tunjuk ni remeh lah pula ke, okey ke, tak mengantuk ke kan. Nota ni bila kita tengok balik rumah ni kan, kita nak rujuk balik boleh tengok kan. Kalau tuan nak tanya apa, kita tanya Allah. Kenapa saya tunjuk sikit lagi tuan, tambahan sikit tentang ilmu dari segala hayat. Nampak tuan, hayat ni ni botol eh, tepuk dalam gelas. Apa ilmu daripada segala hayat? Dia ada kata dengan ilmu tuan, walaupun segala hayat membezakan kita semua tuan, tentang ilmu dari segala hayat. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini. Orang yang punya ilmu, dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia dapat satu pahala. Karena okay, dengan satu gelas air ni membezakan kita beberapa derajat. Pertama sekali, yang pertama kita ambil gelas, gelas ke botol ke apa, dengan tangan kanan. Bila ambil dengan tangan kanan, kita boleh satu pahala, satu kebaikan. Rasul mengatakan, makanlah dengan tangan. Sebab apa dalil dia hadis sahih, makan dengan tangan kanan, minum pun dengan kanan, semua dengan tangan kanan. Jadi kalau kita ambil air dengan tangan kanan, kita boleh dah pahala dah. Itu baru satu pahala dah. Dan ketika akan meneguknya, dia mengatakan bismillah, maka dia dapat dua pahala. Karena Nabi SAW mengatakan ucapkan bismillah. Jadi ya ulam, bacalah bismillah. Nak makan, bacalah bismillah. Banyak dalil. Nak makan dan minum, baca bismillah. Pertama tadi, ambil tangan kanan. Kedua nak suap, bismillah. Dapat dua pahala tuan. Kita pergi lagi. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas, maka Nabi SAW mengatakan, dan janganlah engkau bernafas di bezana. Kemudian hadis Muslim, ada hadis sahih Nabi kata, jangan kita bernafas dalam cawan, dalam gelas. Tiup-tiup, tak perlu tuan. Kalau ayat terpanas, biar dia sejuk. Pelan-pelan, tak yang kalut. Ni dok, duk tiup hu 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 hu. Dia tiup buih tu, tarik pula tuan kan. Antara dalam ni, ni bukan dalil lah. Ni kesihatan pun tak apa sihat untuk badan kita kan. Minum sekali teguk, bernyawa-nyawa dalam gelas pun sama juga. Kalau yang panas, jangan kita buih lagi. Kita biar dia sejuk dengan sendiri dia. Kenapa? Disunahkan meneguknya 3 kali. Walaupun boleh 1 kali, tapi adanya 3 kali. Kalau yang tadi, sunah pertama ambil tangan kanan, kedua bismillah, ketiga dengan tiup. 3 pahala lah. 4 pula jangan kita teguk sekali terus. Habis. Kenyang. Selesai masalah kita. Tapi tak tepat. Sunahnya kalau ayam masak, kalau gelap, buat 3 kali kalau boleh. Ustaz ayam banyak ni, 4 kali, 5 kali. Silalah, tak ada masalah. Dia kata wajib kena buat 3 kali. Kalau boleh ayam tok tu, buat 3 kali. Kalau ayam terus banyak, ayam panas, tak ada masalah lah. Kalau makan hirup pun silakan. Maka dapat 4 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu 3 kali. Dan apabila sebab tu tadi kita minum ni, sekali minum lepas, sekali lepas di luang, minum pula kan, tenang, nafas, relax, sebab-sebab kan, boleh. Ni dok, kuruk-kuruk sambil minum tu, sambil curi nyawa kan. Tu yang penat, asma, lelok sebagainya, nyakit kat banyak tu kan. Asam menyayang, tapi kesihatan tak tak baik tu kan. Dia kalau meminumnya mengatakan alhamdulillah, maka dapat 5 pahala. Lepas habis minum semua, alhamdulillah. Berapa ramai orang kita ni dah habis minum, alhamdulillah. Doa tuan,
Tak cukup, tambah lagi. Ha, tambah lagi. Tapi dah habis, tak kata alhamdulillah pun. Nampak? Atas kelas hayat ni membezakan kita orang berilmu dengan tak berilmu. Kan dengan orang yang lain dah. Ambil tangan kanan. Baca bismillah pula, dah dapat pahala dah. Minum dengan apa dengan kalut dengan apa cermat. Kalau kita boleh atur 3 kali dah sunahnya. Dan kemudian dah habis nanti alhamdulillah. Jadi orang berilmu ni minum air saja pun dah membezakan dengan orang yang lain. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada derajat dengan satu gelas ini. Tapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan satu gelas ini. Betul tak Ustaz? Dari dia kait. Orang berilmu ni beza derajatnya. Walaupun ayah minum saja kan apa pun, beza kita dengan orang yang tak berilmu. Ada ilmu saja tak beramal pun tak jadi juga. Ilmu pandai macam-macam tapi tak ada buat satu pun, tak guna juga. Kena tahu lah ni, kena buat. Itu yang membezakan kita dengan orang lain. Berapa banyak orang di luar sana ramai yang tahu tapi tak buat. Kita nak lah ni, kita salah satunya orang yang yang buat, yang mengamalkan sunnah Nabi bawa kepada kita kan. Wallahualam tu tajuk ni. Ada tu nak tanya apa untuk hari ni? Ada tak? InsyaAllah dalam minggu depan nanti kita akan bila saya ni insyaAllah setiap minggu lah, hari Rabu malam. Kalau saya sengah apa tu ada orang. Kalau tak ada apa tu saya akan beritahu untuk mengusi dan UK lah. Kalau saya terima minggu depan ke ada mesyuarat khusus ke saya beritahu eh. Cuma kalau saya sengah apa tu ada macam biasa lah. Boleh kita untuk cara dia seminggu sekali setiap hari Rabu. Cuma tu dalam minggu depan kita akan tengok tu tajuk baru nanti berkaitan dengan ni tuan. Iaitu bab larangan berfikir tentang zat Allah. Macam mana orang kita ni Allah larang kita fikir tentang zat Allah. Hari ini tajuk minggu depan. Sebab apa? Ilmu kena cari. Tiba ilmu ni apa yang benar Nabi larang, apa Allah larang. Dan bab ilmu saja ni ada dalam 7 ke 10 bab kecil dan kita sentuh nanti insyaAllah. Kalau ada tanya, nak tanya boleh saya tanya. Apa-apa saya perlu tanya dulu dalam insyaAllah. Dan sebelum tu saya nak beritahukan kulah tu kan, Ustaz awak cakap dia macam bergulung sikit. Kerana tu bunyi macam laju ke apa. Saya tahu untuk pada tuan-tuan, saya insiden dulu ni. Lagu saya patah. Patah dua. Mengajak di Penang dulu ni, orang mabuk langat saya. Lepas tu saya nak nangang Allah ni dua jari lah. Tuan-tuan tiga atau empat jari. Ikat ni, bagi sama balik. Dan suara saya ni jadi, apa tu, jadi ke depan tarik balik. Tu jadi bergulung tak gulung kan. Lidah pun jadi tak apa nak sebutan kena bunyi dalam sebenarnya. Selepas kejadian tu, tapi alhamdulillah lah. Dia boleh 70% Ustaz dulu ni tak ada lah. Meninggal lah. Ni kalau sayang ni. Seminggu tuan duduk ICU. 3 bulan duduk hospital. Daripada kursi roda tuan, daripada kursi roda jalan kaki sampai hidup pun jalan balik. Dan beberapa kawan saya yang best saya semua tu, saya tu meninggal rumah ramai lah. Boleh kan? Masuk pamat tu lah pamat tu. Meninggal dah adik. Allah. Malaikat maut. Budak tiap hari keliling saya. Cuma saya dia tak pilih tuan. Ini kan, rabak nanti sama lain lah ni. Jadi tu nak kata, setiap benda jadi tu, ada hikmah kan. Kalau kita susah, ada orang susah lagi. Macam saya, dagangku ni patah ni. Nak makan tak boleh. Awak lah, dia pun ni, nak makan nasi. Hospital, kedua-kedua, belagok, tak sedap. Yang saya nak makan, tak boleh makan. Kena blender pula, moe tu. Buh, heros, apa tu, strok. Susah minum. Allah kan. Bayangkan susah ni kita. Jadi kalau kita susah kan, ada orang susah lagi. Ini nikmat Allah bagi ni alhamdulillah dah. Syukur nikmat sementara kita ada. Kita nikmatlah kita guna betul. Dah hilang nanti, time tu baru kita rugi dah. Baru kita rasa apa kita dapat. Apa tu dah tak ada baru kita rasa dah. Kita saya rasa kita untuk ini dah insya-Allah kita semua pula minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.